pertama nak ucap terima kasih kerana kesudian datang pada hari ini, petang yang sangat indah di kawasan yang sangat bermakna. Saya ingat kerana bila kita kumpul, kita sering kali kumpul dengan semangat yang baik. Kalau dalam bahasa Tamil disebut nambikai. Ya, harapan kita mahu perkara yang baik. Sekarang saya hanya minta ada makcik-makcik mau salam. Saya minta maaf tak boleh salam because kita ada bahaya virus. Ya, jadi virus ni dia bila sentuh, bila kita tak basuh tangan, senang kena jangkit. Yang bahaya bukan yang umur saya, yang bahaya umur yang lebih tua dan kita kita perlu lindungi orang-orang macam ni. Okay, jadi saya pada hari ini saya mahu juga perkenalkan ahli majlis kita. Saya tahu politik sekarang huli hutu, ya. Saya tahu memang sangat pening, sangat sakit hati. Tapi saya datang untuk kata kita nak lawan itu syiaran. Ya, kita nak buat benda sebagai orang yang baik. Saya jadi ahli parlimen pun, saya bertanding pun untuk buat benda yang baik, untuk bantu selesaikan masalah rakyat selagi kita ada kuasa dan selagi kita berdaya. Kalau kita orang yang memang menghormati janji, saya selalu percaya Tuhan akan bagi perkara yang baik kepada kita. Dalam hidup, kita tak mahu jadi orang yang hina. So we honor promises. Kita beri penghormatan kepada orang lebih tua. Bila I janji dengan auntie, saya cuba penuhi. Jadi dalam saat ini, saya berharap pada hari ini kita ada ranting baru, suami isteri. Ya? Saya rasa boleh bangun, perkenalkan. Ya? Ini yes. Ini ya. Saya harap boleh bagi sokongan kerana kita baru, ya, sama-sama. Kita nak belajar, nak buat mana yang boleh. Saya tahu sekarang bisnes sangat bad. Ya, sangat teruk. Dalam zaman ni, ramai orang tak pergi membeli belah macam dahulu. Jadi nak tak nak, kita kena sama-sama bantu. Apa yang kita boleh. Saya pun dulu ada peruntukan. Sekarang sikit elek poci. Sikitlah. Sudah tukar kerajaan pusat. Jadi duit pun tak banyak. Tapi kita nak bantu juga macam mana yang kita boleh. Jadi anti-anti hari ini kita cepat-cepat beri barang. Saya harap dapat bantu untuk keadilan. Pasal kami mungkin tak ada kuasa peringkat pusat. Tapi saya selalu percaya dengan kuasa rakyat. Saya percaya dengan buat baik. Kita ajar anak-anak kita, kita ajar pemimpin kita jangan curi, jangan tipu, jangan khianat. Jadi inilah yang kita mahu naikkan supaya dalam masyarakat, pemimpin di belah-belah mana pun, ketua ranting pun, kita buat ikut undang-undang, ikut prinsip. Boleh ke? Ya, terima kasih. Rumah Nandri, Rumah Tan. Saya harap orang Matan Pau khususnya semua di Permatan Pau ini bersabar, setia dan kita akan cuba. Ya. Saya sangat happy hari ni. Bila dengar dapat TOL, banyak yang Saudara Khalid minta tadi kan, minta dulu. Kita cuba selesaikan sedikit sebanyak. Bukan semua dapat kita perbaiki 100%, tapi kita nak ke arah tersebut. Itu maksudnya. Dan kami juga lepas ini akan teruskan banyak-banyak program pendidikan. Kalau ada apa-apa yang diperlukan, maklum juga ke pejabat pusat khidmat di Seberang Jaya. Di Seberang Jaya kita kena ambil alih. Yang lain-lain itu kita cuba selesaikan. Dan memang bukan semua kita boleh bagi. Saya minta maaf ya. Kadangkala anti-anti kata macam mana ini A, B, C. Kita cuba bagi A. B dengan C mungkin ambil masa sedikit. Yang penting kita usaha. Okey, setakat itu kalau ada apa-apa soalan kita boleh tanya. Tapi kita bagi barang-barang sebelum hujan melanda. Dan dalam masyarakat Islam disebut hujan rahmat. Semua ini kita ambil secara baik. Terima kasih dan saya harap dapat jumpa lagi. Ya, insyaAllah kalau bulan November, jangan lupa tunggu di parlimen. Kita akan bawakan isu-isu tertentu. Hadirin hadirat, jaga diri. Jaga kesihatan, please. Please jaga kesihatan. Jaga itu buah pinggang, minum air cukup.
Aunty kalau perlu makan minyak kelapa pun, aunty jaga juga badan, ya, jangan mudah dijangkiti apa-apa kesakitan, insyaAllah. Okey, daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ni, rumah Nandri, rumah thanks.